Setelah kami melihat kondisi di lapangan bersama rekan-rekan semua, laporan Pak Boy sekali ya, bahwa posisi panggung sepertinya harus di atas kapal. Karena kapal ini kita manfaatkan untuk terjadi setelah panggung itu bergeser. Karena panggung itu menghadap ke depan. Coba lihat ya. Nah, ini panggung kita ke depan. Ini harusnya panggungnya pakai kapal. Nah, itu kapalnya. Karena Dragon Boat menghadap ke depan. Kalau kita ngambil ke samping, kursi kita ke samping lagi. Nah, ini posisinya. Nah, sedangkan untuk upaya kita untuk menyampaikan pesan ke Pak Julkifli Hasan, nah ini gedung di depan, ini gedung Nusantara. Akan kita tutup sementara dalam satu berapa jam. Perkiraan ini panjang ini sekitar di 70 meter untuk kita gunakan untuk pakai tenda satu tempat, sedangkan untuk jaraknya kita geser supaya ada tampilan, ada jarak untuk melihat kejauhan tumpeng atau dari kejauhan posisi tenda itu sendiri.